itu DP 10 jutaan, okay. 10 juta, sekitar 10 jutaan itu angsurannya di 3 jutaan. 6 jutaan, 5 tahun. 5 tahun doang? 5 tahun. Eh, beneran loh. Ya kan? Mobil paling worth it memang ya, Suzuki. Bener. Untuk kelas barunya ya, saya sarankan paling worth it, paling rekomendasi, bener, harganya paling kompetitif, dan perawatannya pun lebih murah, nah, dan efisien. Betul, betul. Spare partnya banyak di mana-mana. Betul. Pilihnya Suzuki. Oke. Terima kasih buat teman-teman sebelumnya yang sudah menonton dan mendengarkan video-video De Rosa. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan memberikan promosi lagi tentunya di Suzuki. Dan tentunya bisa memberikan rekomendasi buat teman-teman yang mau cari-cari mobil baru ya, Mbak ya. Bersama Mbak Melani lagi. Gimana kabarnya, Mbak? Baik-baik, Bang Deddy, baik. Sehat selalu ya. Sehat. Tetap semangat. Semangat, okay, harus, wajib. Oke. Okay. Dengar-dengar banyak promosi ya. Kalau ditanya promo pasti ada terus. Pasti ada ya. Ada. Dan tentunya banyak ya. Banyak, banyak, banyak banget. Banget. Hampir all unit ya promonya. Oh, ada. All unit. All unit. WD. Nah, itu dia yang akan kita bahas. Oke. Okay. Karena banyak teman-teman yang penasaran nih, hmm, tentang promo mobil baru, tentunya Suzuki. Oh, boleh. Oke. Okay. Mbak, kita mulai ya, Mbak ya. Boleh, boleh, Bang. Sebelumnya silahkan disebutkan alamat dealer, Suzuki ya. Oke. Okay. Halo semuanya, ketemu lagi sama Melani. Kebetulan Melani salah satu sales marketing Suzuki FPT Sejahtera Buana Trada Cabang Sawangan. Oke. Okay. Nah, untuk showroom kita ini posisinya letaknya di Jalan Raya Sawangan nomor 48 ya. Tapi kalau mau lebih gampang lagi itu patokannya persis di depan Polsek Pancoran, Mas. Polsek Pancoran, Polsek Mas. Pancoran kita persis di depannya. Jadi biar kadang Mas suka nyasar ya. Betul. Jadi aku kasih patokan paling gampang aja. Betul. Oke, okay, nomor teleponnya Mbak Melani silakan. Nomor teleponnya di 0857-1608-0711. Tersambung via WhatsApp ya. Betul. Okay. 28 jam. Barangkali Mbak Melani ada media sosial? Media sosial kita ada, Melani ada, website juga ada. Oke, klik disebutkan aja website Melani di suzukiindomobil.com, nanti semua promonya akan keluar di situ. Oke, tapi lewat website, YouTube promonya beda lagi, nah, lewat channelnya Bang Deddy nanti ada tambahan. Selain website ada lagi? Ada lagi ya. Apa ada tuh? Facebook ada, Facebook tapi ada. Kalau misalkan untuk tetap dia di web udah nge-link semua. Oke, nah, di web ada ya? Ada. Oke. Tuh teman-teman, buat yang mau kepo bisa langsung klik websitenya Mbak Melani ya. Betul. Ada di kolom deskripsi. Betul. Teman-teman langsung klik deskripsi, langsung klik aja, nanti keluar semua promo-promonya. Betul. Oke, okay. Yang pertama kita apa nih, Mbak? Kita bahas XL7. XL7. Namanya udah XL ya. XL7. Ini jagoannya kita juga. Betul. Ini, ya. Betul. Kalau untuk XL7 promonya, hmm, Melani sih sekarang ngebukanya untuk yang 2023. 2023. Sudah, tapi 22 udah ada. Untuk Nik 2022 masih ada, tapi hanya saja stoknya itu udah rebutan banget ya Bang Deddy. Nggak bisa. Jadi aku nggak bisa ya pastiin yang ready yang mana. Betul. Gitu. Karena memang ya ibaratnya stoknya ini udah sekarat. Betul. Gitu. Jadi tapi ada hanya saja stoknya sangat terbatas. Betul. Gitu. Sisa-sisa ya. Sisa perjuangan. Sisa perjuangan. Namanya aja XL. XL itu kan besar ya, besar, Mbak. Besar, betul. Ditambah 7. Jadi udah besar, buat 7 penumpang enggak bakalan enggak bakalan sempit, enggak bakalan sempit, bermasalah juga. Betul. Gitu kan. Jadi mobil ini benar-benar diciptakan untuk teman-teman yang porsi XL. Betul. 7. Betul. Keluarga besar. Harga hotelnya berapa, Mbak? Untuk 2023. Kalau untuk kita bicara yang Nik 2023 ya. Untuk yang XL7, oke. Okay. Itu Nik-nya dari yang tipe terendah 254.800. Kita mulai yang 2023 ya. Ada cashback-nya 20 okay. juta up. 20 gitu kan. Juta up. Nah, jadi kalau misalkan untuk pembelian cash dia enggak sampai 250 juta. 250 enggak sampai 250 juta. Weh. 230-an lah ya. Kalau untuk yang tertingginya okay. itu tipenya Alfa. Alfa. Nah, dia itu OTR-nya 292.700 untuk okay. yang di 2023. Oh. Jadi kalau untuk pembelian cash ya dia sekitaran di 269.270 lah. Gitu. Untuk promo yang paling bagus nih kredit ya gimana tuh? Kredit. Kalau untuk kredit kita ada promo DP Ceper ada, okay. ya kan? Terus kita promo tenor panjang juga ada. Oke. Okay. 1 sampai 8 tahun. 8 tahun masih bisa. Nah, hmm. Terus ada juga promo okay. khusus PNS BUMN itu ada. Promo PNS itu bisa DP CPR dengan tenor sampai 7 tahun. Oke. Okay. Jadi artinya dengan DP yang rendah, konsumen bisa dapat angsuran yang lumayan tinggi. Oh, gitu. Karena kan biasanya kalau DP rendah itu otomatis angsurannya tinggi. Betul. Kan? Kalau DP-nya besar otomatis angsurannya kecil. Betul. Nah, khusus yang ini DP-nya nggak terlalu tinggi, okay. angsurannya lumayan ringan. Nah, pengen penasaran nih, promonya berapa sih Mbak DP-nya untuk BUMN dan PNS? Kalau untuk BUMN itu nggak, untuk DP ya, DP okay. kisaran 10 sampai
19 juta. 10 sampai 19 juta. Tapi masih bisa nego tuh. Masih. Masih bisa nego. Nah, kalau untuk angsuran aku kasih rate aja ya. Iya. Di sekitar 3 jutaan. Nah, DP 10 jutaan. 10 sampai 19 juta. Oke. Okay. Itu ada di 3,5-an sampai 39-an. 35 sampai 39. Betul. Tenornya berapa tahun? Tenornya bisa sampai 7 tahun. 7 tahun. Iya. Tuh teman-teman, promo untuk PNS sangat menarik. DP-nya luar biasa, worth it. Dan bunganya juga lebih beda ya? Iya, beda. Karena memang ini kan promo spesial. Promo spesial. Ya. Ya, ada juga promo lebaran. Karena kan bentar lagi mau lebaran nih. Betul, ya kan? Betul. Nah, buat betul. Konsumen yang memang udah ada rencana mau pengen ganti mobil. Pasti. Ambil mobil baru. Pasti. Jangan mepet-mepet. Betul, biar betul. Lebaran udah punya unitnya, iya. Udah bisa dibawa. Tapi memang rata-rata nih, demand-nya pas banget ya. Betul. Karena udah pas banget momen buat trade-in. Betul. Rata-rata. Buat teman-teman yang mau trade-in bisa langsung ke Mbak Melani. Mbak Melani siap ya untuk bertambah. Dan mobil bekasnya pun dihargain yang sesuai bagus, dengan kita kasih yang terbaik. Harga yang baik ya. Betul. Nah, buat yang umum nih Mbak, kita pengen tahu itu dari PNS. Yang umumnya apa? Mau umum, oke boleh. Okay. XL7 ya. Betul. Aku kasih DP-nya untuk XL7 mulai dari 6 juta. 6 juta? 6 juta. Angsurannya nggak usah sampai 6 jutaan, angsurannya masih di 5 koma. Ini nggak bercanda nih, gak 6 bercanda, juta? Nggak bercanda, nggak bercanda. Gile lu. Angsurannya 5 koma sekian lah, 5,5 up. 5,5 ke atas, untuk 5, tenornya? 5,7 5 tahun. 5 tahun, iya. Jadi pokoknya jangan sungkan-sungkan, telepon Melani kalau memang nggak bisa ke dealer, Melani yang ke sana. Kita bawain test drive-nya. Siap, mau ke rumah, mau ke kantor, mau bebas, ke bisa. Cafe sekalipun. Nggak masalah. Siap, pokoknya online. Gas terus ya kan. Nah, kalau untuk Otera itu yang terendah ya. Okay. Kalau yang tertingginya dia yang sport, yang okay. Matic itu di 294.500. 294.500. Oke. Okay. Enggak sampai 300 juta tuh. Sampai 300 juta. Enggak sampai. Udah nih 2023. Kalau memang mau trade-in jangan ragu-ragu untuk ngomong unitnya apa, apapun brandnya kita terima. Gitu. Mau okay. Motor juga kita terima. Oke, okay. So, motor ya. Bisa ya? Bisa, bisa. Oke. Okay. Kalau begitu kita bicaranya langsung ke promonya aja ke promo, kan ya, promo. Oke, ya. Baik, baik. Ini yang pastinya banyak ditunggu-tunggu ya kan, nah. Karena memang aku ngejar promonya ini untuk lebarannya. Untuk lebaran. Ya kan? Biar teman-teman bisa betul. Cepet nih. Karena kalau prosesnya dari sekarang, pas nih pas lebaran STNK-nya juga sudah jadi Bang Deddy, jadi mobilnya udah bisa dipakai. Bener. Itulah gunanya kenapa kita nggak mepet-mepet. Betul, gitu. Karena memang untuk STNK tuh makan waktu 2 mingguan ya. 2-3 minggu. 2-3 minggu kalau nggak antri. Kalau untuk R3 itu nah. Promonya promo umum nih. Iya, enggak mau. DP 5 juta aja deh. DP 5 juta. DP 5 juta aja. DP 5 juta ya, teman-teman. Angsurannya berapa tuh? Angsurannya cuma 5,6. 5,6. 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun. DP-nya berapa tadi? 5 juta aja. Tegasin Mbak tolong. 5 juta aja. 5 juta dapat doang. Mobil baru ya kan? Dapat mobil baru, angsurannya cuma 5,6 5 tahun. Enggak pakai lama-lama, 5 tahun. 5,6. DP-nya goceng. DP-nya goceng. Motor enggak bisa ya, Mbak ya? 5 juta dari mobil baru. Motor Sukupi tahun 2010 tuh. Dapat 6 jutaan. Betul kan? Iya, udah malah kembali mobil. Ya. Nah, ini udah dapat mobil, mobil nyaman buat keluarga, mobil okay. Yang irit. Terus bonusnya udah dapat free service sampai 100.000 km, apalagi. Iya. Ya kan, cakep udah kan. Yang penting dibantu datanya. Yang penting terbuka sama aku, ngomong langsung apa kendalanya, nanti kita cari solusi. Betul, sampai bisa ya. Betul. Tuh, jaminan dari Mbak Melani dibantu dengan DP segitu. Yang penting teman-teman fair terbuka. Betul, dari awal gitu. Jadi betul. Aku tahu nih nyari jalan keluarnya gimana. Bener, jangan teman lihat data juga ya. Betul. Tapi disarankan DP 25%, betul. Ada yang instant approve. Betul, ada. Kita ada yang one day approval. One day approval? Ada. DP 25% tuh? One day approval. Ada 30 jutaan nggak kira-kira? Kalau untuk 20, tergantung unitnya, karena kan setiap cashback beda-beda. Untuk R3, kira-kira ada 30 jutaan one day service? Ada. Ada, 30 juta pas? 30 juta. 30 juta lebihan? One day approval. One day approval, itu pasti oke. Oke. Walaupun saya call 5. Oke. Call 10 sekalipun. Call 10 nggak ada, Bang. Nggak ada. Jangan nyadi-nyadi. Nggak ada ya. Pokoknya teman-teman yang nggak mau pusing, keluarin DP gedean, betul. Pasti approve, pasti oke. Dan juga untuk promonya nggak bakalan dimurahin, betul. Dikasih yang terbaik ya. Betul. Jaminan ya. Jaminan. Tuh, jaminan garansi. Sama Melani garansi. Benar. Garansi. Ada compare di luar. Ngomong aja. Teman-teman bisa ngomong langsung ke Mbak Melani. Nanti kita fight ya. Pasti fight diberikan angka yang terbaik. Ada lagi? Kalau untuk R3 sih itu aja promonya, tapi kalau pengen tanya lebih dalam lagi, lebih detail lagi, karena kan setiap konsumen rata-rata punya kebutuhan masing-masing. Okay, ada yang mau DP segini, ada betul. Yang tenor segini, betul. Ada yang... Ngomong aja langsung nanti kita cariin, kita betul. Hitungin, cocok, ketemu, langsung jadi proses.
Ya, jadi simpel aja. Iya. Ada lagi? Sudah kalau untuk R3, kita geser kita sekarang ke mobil usaha. Mobil pick up komersil. Mobil komersilnya. Nah, buat yang komersil, kita nampar di pinggir jalan nih. Mana? Ya. Nah, karena ini benar-benar ngaspal nih. Benar, benar. Mobilnya buat benar-benar kerja. Benar. Nah, oke, gitu berarti kerja di luar. Benar. Oke. Nah, ini pick up carry. Suzuki Carry ya. Betul. Dikenal dengan Tayo. Betul. Payo. Link 2022 masih ada nggak? Link 2002 masih ada tapi tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Tapi kita bicaranya sekarang udah link 2023. Link 2023. Oke. Okay. Untuk harga OTR-nya Mbak Melani, silakan. Kembali lagi kita bicara harga OTR. Oke. Okay. Untuk pickup itu harga paling murahnya tipe FD 163.600. Itu yang FD. FD. Yang WD-nya? Yang WD-nya itu 164.600. 164.600 beda sejuta ya. Beda sejuta. Yang ACPS-nya? Yang ACPS-nya mulai dari 171.600 okay. Sampai tertingginya 172.600. 172.600 beda sejuta juga beda ya. Sejuta. Oke, okay. Itu yang FD sama WD. Okay. Betul. Oke, okay. Dia ada dua tipe ya. Dua tipe. Oke. Okay. Nah, Mbak Melani. Untuk ini mesinnya menggunakan R3 ya? Iya. Buat kendala nggak ada ya? Nggak ada lagi ya? Kendala itu mesin? Nggak ada kendala. Pokoknya dijamin mobilnya, mesinnya bandel. Bandel, irit. Irit, nah, bertenaga, dan betul. Responsif. Cocok dan muatannya ini. Banyak. Benar. Karena udah banyak. Model Tayo, nggak kan model lebih carry lebar, dulu ya. Ya. Benar. Lebih lebar, lebih panjang. Betul. Cocok buat teman-teman yang mau usaha. Cocok banget. Cocok banget. Nah. OTR udah. OTR udah. Diskonnya berapa, Mbak? Diskonnya aku nih kan. Kasih yang gede, Mbak. Benar, 2023 nih ya. Oke. Okay. 30 juta up. 30 juta up. 30 juta up. Lu yakin, Mbak? Yakin. Enggak salah nih. Enggak salah. Wih, gila lo, paling gede lo. 2023 dapat 30. Diskonnya 30 up. Berarti sekitar 130-an udah dapat mobil baru nih. Enggak sampai 130 malah. Enggak sampai 130 ya. Iya lo, beneran lo. Mau ngapain beli mobil bekas? Nah, ngapain? Pickup itu terkenal rate-nya lebih tinggi. Betul. Ya kalau untuk bekas loh. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau kredit mobil bekas, saya sarankan mendingan mobil baru. Betul, saya. Selisihnya nggak jauh. Benar. Iya, bahkan DP-nya lebih murah loh. Nah, benar. Saya pengen tahu Mbak, DP-nya berapa, Mbak? Nah, kalau untuk DP, aku kasih dua pilihan. Oke. Okay. Ya. Aku bisa kasih di DP 3 juta. DP 3 juta? Iya. Ini bener nih? Beneran. Nggak bohong lagi nih? Nggak bohong, DP 3 juta. DP 3 ribu? Iya. Tapi kalau mau lebih lebih apa ya, lebih bagus lagi yang 5 juta paket all in. Jadi udah nggak keluar apa-apa. Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi coba pas, kalau misalkan DP 5 juta, itu angsurannya kan sedikit lebih ringan. 3,6-an. Angsurannya? 3,6 jutaan. Selama berapa tahun? 5 tahun. Beneran. Jadi itu DP 5 juta udah nggak bayar apa-apa, udah input parkir pertama sudah, ya kan? Udah dapat tanah air, antara, udah semua udah tinggal pakai. Oke. Okay. Jadi maksudnya dapatnya benar-benar terbaik gitu loh. Oke. Okay. Asalnya 3,6 selama 5 tahun. Betul. Kalau 4 tahunnya, Mbak? Kalau 4 tahunnya, oke, okay, kita buka dulu 4 tahunnya. Ada 4 jutaan? Kalau untuk 4 tahun ada. Kita 4 juta. Begitu, 4 1, 4 2. Pas satuan. Empat satuan kalau nggak salah. Satuan ya, ya dengan DP satuan. Tadi yang sama. Iya, ya, betul. Oke. Nah, teman-teman mau pilih yang 3 juta boleh? 3 juta boleh. Yang 5 juta boleh. Yang 5 juta boleh. Kalau minta dikurangin lagi masih boleh nggak? Masih. Ya, masih betul. Boleh. Main dulu sama Melani, proses dulu sama Melani, nanti masalah negosiasi kita berjalan. Oke, itu teman-teman pokoknya fleksibel ya. Betul. Yang tadi dikasih pilihan tetap masih bisa dikurangin. Masih. Yang penting juga datanya pasti dibantu. Betul. Sampai proof ya. Aha. Walaupun ini mobil pick up loh. Betul. Betul. Karena rata-rata orang usaha itu benar-benar dari nol, Mbak. Benar. Jadi datanya ada yang kurang lah, apalah apalah. Yang penting terbuka aja. Okay. Nanti kita cari jalan keluar. Nah, di situ dia teman-teman ketemu sales yang benar-benar kinerjanya antusias. Iya. Luar harus. Biasa. Apresiasi ya. Buat Mbak Melani nih. Ya. Oke. Okay. Nah, Mbak, ada lagi Mbak kira-kira? Kalau untuk espresso juga murah nih. Espresso berapa sih, Mbak? Saya tahu Mbak penasaran. Kalau espresso itu untuk DP 10 jutaan, oke. Okay. 10 juta sekitar 10 jutaan itu angsurannya di 3 jutaan. Berapa tahun? 6 jutaan, 5 tahun. 5 tahun doang. 5 tahun. Eh, beneran loh. Ya kan? Mobil paling worth it memang ya, Suzuki. Bener. Untuk kelas barunya ya, saya sarankan paling worth it, paling rekomendasi, bener. Harganya paling kompetitif, dan perawatannya pun lebih murah dan efisien. Betul, betul. Spare partnya banyak di mana-mana. Betul. Pilihnya Suzuki. Untuk DP 10 jutaan, okay. 10 juta, sekitar 10 jutaan, itu angsurannya di 3 jutaan. Berapa tahun? 6 jutaan, 5 tahun. 5 tahun doang? 5 tahun. Eh, beneran loh. Ya kan? Mobil paling worth it memang ya, Suzuki. Bener. Untuk kelas barunya ya, saya sarankan
paling worth it, paling rekomendasi. Bener. Harganya paling kompetitif dan perawatannya pun lebih murah dan efisien. Betul, betul. Spare partnya banyak di mana-mana. Betul. Pilihnya Suzuki, apalagi Espresso, ya kan. DP cuma 10 juta, angsuran 3,6. 3,6. Gak nyekek leher. Udah gak nyekek. Terjangkau ya, banget. Benar. Oke. Yuk kita ke dalam lagi. Ke dalam lagi. Oke, setelah dari luar, kita ke dalam lagi. Ngadem, biar sejuk. Nah, Mbak Nela nih, promonya apa lagi nih, Mbak? Kalau untuk promo, paling nih, kasih sedikit-sedikit aja lah ya. Oke. Okay. Baleno 2022, kita kayaknya masih ada. Masih ada. Nah, tapi yang manual ya. Manual. Itu diskonnya lumayan tuh, 23 up. 23 ke atas. 23 up, maaf. Okay. 23 up. Nah, kalau memang ada yang kebetulan cari Baleno, hubungin okay. Malamnya aja. Ya, okay. Nanti kita akan kasih penawaran terbaiknya. Oke. Okay. Ya kan? Ignis ada beberapa, ya. Oke. Okay. OTR-nya berapa? OTR-nya Ignis itu sekitar berapa ya? Untuk 2022 ya, kalau Ignis okay. Ya. Oh, 2022 masih 2022 nih, kita ngabisin yang 2022-nya juga boleh, okay. Ya kan? Tapi masih tersedia all type dan all tinggal color. Yang GX, kalau Ignis tinggal yang GX. Iya, itu OTR-nya 217.500. 217.500. Nah, diskonnya, sekitar 19 jutaan. Jadi, saya di bawah 200 untuk SP. Oh, gitu. Di bawah 200. Nah, tapi masih bisa lebih ya? Masih, kita usahain. Nah, teman-teman pengertiannya, cashback yang kita ulas di sini, nggak mungkin frontal juga ya? Betul. Karena ya udah nggak langsung aja bypass kalau mau kita lebih aja. Betul. Nah, sama aku mau kasih clue untuk Grand Vitara nih Bang. Oke. Okay. Ya, kalau untuk Grand Vitara itu kan estimasinya sekitar 2 bulanan lagi, tapi kalau udah launching udah. Oh, gitu kan? 1-2 bulanan ya. Jadi okay. Kalau misalkan pengen dapat cepat ya mau nggak mau harus open inden lagi inden. Dulu. Karena okay. Antriannya juga sudah lumayan kan kemarin okay. Di IMS itu kan. Benar. Tapi kalau untuk open inden Grand Vitara, kebijakannya adalah booking fee-nya minimal 5 juta. Minimal 5 juta. Disertai dengan KTP. Betul, okay. Karena kalau untuk Grand Vitara karena open inden, jadi kita langsung masuk list nanti dari pusat. Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita open inden, kita langsung tuh dapat list. Tinggal mau kredit atau cash tinggal di belakangan enggak apa-apa. Tapi booking fee-nya gitu. Wajib 5 juta ya, Bang. Wajib 5 juta. Oke, okay. Tuh teman-teman buat teman-teman yang mau open inden mumpung sekarang, betul. Biar dapatnya lebih cepat. Karena IMS betul. Kemarin benar-benar membludak ya yang beli ya. Luar biasa. Jadi, semakin lama artinya kan antriannya makin di bawah. Benar. Oke. Ada lagi? Sudah itu aja cukup semua. Sudah unit sudah kita geber, sudah kita buka promonya, sudah kita gelar. Okay. Tinggal konsumen nih. Kalau memang ada yang mau ditanya, pengen info lebih detail, okay. Langsung aja hubungin Melani. Nah, gitu. Di situ ya teman-teman. Pokoknya prinsipnya di sini nggak kaleng-kaleng diskonnya ya. Berani compare, berani bersaing, bener. Dan berani fight juga, bener. Leasingnya pasti dibantu, bener. Data ancur sekalipun yang penting ngomong di depan, betul. Kita cari solusinya bareng-bareng. Gak usah khawatir di sini. Yang penting intinya adalah kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Betul. Apapun kendalanya kita akan coba bantu. Yang penting bicara aja apa adanya. Prinsip kita adalah memberikan pelayanan terbaik buat konsumen. Nah, di situ dia merinding. Oke, okay, teman-teman, berikut tadi yang kita promosikan. Betul. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau ambil mumpung momennya pas dan tepat. Oke, okay, benar. Akhirul salam, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Mbak Melani dari Suzuki Sejahtera Buana Trada Sawangan. Undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, ditunggu okay. Kedatangannya.